Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, Datuk Zainal Abidin Ahmad tidak akan bertanding bagi mempertahankan jawatannya menjelang mesyuarat agung tahunan KOM 1 November ini. Belum lagi tarikh pencalonan ditutup, Zainal awal-awal lagi sudah menyuarakan tidak akan mempertahankan jawatan yang disandangnya sejak 2 tahun lalu. Alasannya mudah atas faktor pribadi sambil menegaskan tidak ada penyebab lain yang mendorong dia membuat keputusan itu. Saya tidak bertanding lagi sebab saya rasa saya nak tumpu kepada family dan juga, dan saya pun dah bukan muda lagi. Jadi terpulang kepada perwakilan kita untuk memilih orang yang sesuai. Zainal turut menolak andaian kegagalan atlet olahraga di dua tamasha sukan sebelum ini turut mendorong kepada keputusannya itu. Mengulas mengenai siapa berganti untuk jawatan presiden seterusnya, Zainal melihat timbalannya, Datuk Wan Hisham Wah Saleh sebagai individu paling layak ketika ini. Namun pada masa sama, terdapat ura-ura yang mengatakan bekas presiden dan timbalan presiden KOM sendiri, iaitu Datuk Seri Syahidan Kassim dan Datuk Khalid Ibrahim, mahu bertanding merebut jawatan itu. I hope some people don't come in. If you are a cabinet minister, you want to come in again, you better decide whether you want to be a cabinet minister or president of MAF. That is my point with the public. The public must be show that if you are a cabinet minister, you want to come in, you better